Akibat tersambar percikan api dari korsleting listrik, sebuah tempat penyimpanan BBM jenis Pertalite di Palembang ludes terbakar. Min. Ya kewaring, Min. Kebakaran, Min. Penampungan minyak. Sebuah tempat penyimpanan bahan bakar minyak jenis Pertalite yang berada di belakang rumah warga di Jalan Gubernur Haji Bastari, Jakabaring, Palembang, Selasa malam ludes terbakar. Dalam waktu singkat, api yang menyambar BBM membesar dan membuat warga panik. Petugas pemadam kebakaran sempat mengalami kendala karena banyaknya BBM yang terbakar. Api baru bisa dipadamkan 2 jam kemudian setelah 5 mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Konsleting listrik yang menyambar ke minyak, di mana minyak itu Pertalite atau bensin, nah sehingga membuat api itu besar. Ada korbannya, Bang? Korban tidak ada. Yang terbakar itu gubuk kecil di belakang itu terbakar. Memang ada orang yang menitipkan, sekarang kita lagi dalami. Menitipkan itu untuk apa? Kalau informasi yang kami terima, itu untuk dijual ke eceran itu loh.